aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pada pagi hari seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas akan bercuaca cerah. Hujan petir mulai melanda pada siang hari di wilayah Batu dan Kabupaten Pasuruan. Kemudian daerah Bangkalan dan Bojonegoro akan diguyur hujan ringan. Sementara pada malam dan dini hari, seluruh daerah kembali tidak turun hujan. Namun harap waspada untuk daerah-daerah yang diselimuti awan tebal pada malam hari, seperti Jember, Lumajang, dan Trenggalek. Untuk kota Surabaya, BMKG memprediksi akan cerah di pagi hari dan cerah berawan di siang hari. Pada malam hari akan kembali cerah dan pada dini hari akan cerah berawan. Suhu Surabaya hari ini berkisar 25 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan 55 hingga 90%. Sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 13 Juni 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.